Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, DM YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing satu buah digital crossover sistem prosesor. Ya. Biasa kita sebut DLMS atau Driftrack atau Digital Loudspeaker Management System DLMS. Oke, kali ini kita mau unboxing DLMS dari produknya asli. Ya, produk asli. Ini serinya DSP260 Plus. Kalau yang 260 biasa warnanya hitam ya. Kalau ini yang plus warnanya biru. Seperti apa tampilan di dalamnya, kita unboxing bareng-bareng yuk. Ya, seperti biasa, ini isi dari dusbooknya. Ada kabel AC. Oke, ini ada kabel data untuk setting di laptop atau PC. Kemudian ininya ya, apa unitnya. Ya, seperti biasa di dalamnya ada buku petunjuk atau buku panduan, juga kartu garansi ya. Dan juga disertakan di dalamnya satu buah flash disk untuk instalasi CD programnya. Kalau untuk produk yang lama, untuk 260 itu dia punya pakai CD ya. Dan saya juga pernah install, tapi susah nggak masuk-masuk instalasinya pakai CD itu. Nggak tahu kenapa. Akhirnya saya ganti pakai program dari DSP yang lain. Untungnya bisa. Pakai Maruni waktu itu kalau nggak salah saya programnya yang untuk SL260. Kalau yang 260 Plus ini udah pakai flash disk, jadi saya yakin bisa kedetek dan bisa diinstal. Oke. Oke, ini udah kita unboxing. Iya, dari catnya warnanya wis elegan sekali ya, teman-teman. Mewah gitu fit ininya tampilannya. Oke. Oke. Perbedaannya terasa sekali dengan Nestle 260 yang lama ya. Dari segi ininya, knob potensionya udah beda tampilannya. Kalau LED-nya sama, lebarnya sama. Untuk dari sisi belakang, untuk ketebalannya sama ya. Ini tebalnya benar-benar panjang. Kalau produk DLMS yang lain kan cuman setengahnya gini ya. Kalau ini panjang, meski 260 tapi benar-benar ke belakangnya panjang. Rata-rata yang panjang segini itu biasanya yang 480. Untuk tampilan belakangnya kalau kita lihat seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa dilihat di buku petunjuk atau buku panduan atau buku spesifikasinya. Ya, ada USB RS486. Kemudian output dari 1 sampai 6 dan inputnya 2. Oke, itu dulu untuk tampilannya seperti apa. Kalau kita nyalakan, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, kalau kita lihat dari sisi layarnya ya. Untuk DLMS yang SL260 yang lama itu warnanya kuning layarnya. Kalau yang 260 plus ini warnanya putih ya, beda ya. Kemudian kalau kita lihat dari menunya ya, ini kita klik, kita tekan sekali aja untuk menuju ke menu di output channel 2, output channel 2. Kalau tekan lama itu nanti mute. Nanti warnanya di sini merah bukan hijau ya. Tapi kalau hijau ini berarti kita setting di sininya, di layarnya seperti ini. Ini kalau kita lihat menunya, ini simple ya. Gampang settingannya. Ini pertama name, kemudian routing,
terus gain, fase, terus delay, kompres, high frequency, low frequency, equalizer by equalizernya, terus settingan equalizernya, mana yang mau di boosting ataupun diturunkan. Settingan equalizer di sini ada 7 ya. Settingan equalizer ada 7. Oke. Itu aja menu-menunya. Terus kemudian yang menu yang di sini ini tentang sistem utility. Sistem utility di sini ada input source, noise generator. Ada noise generatornya ya. Nanti kalau mau dicek lewat RTA. Kemudian link input LR, link kompres atau limiternya. Oke, set output kompres limiter semua. Oke, set default value untuk setting layarnya, terus versi firmware-nya. Oke, jadi menunya seperti itu yang ada di DLMS Esle DSP260 Plus. Kalau kita lihat di sini, ini ada USB dari depan juga ada. Oke, untuk di belakang juga ada. Oke, mungkin yang membedakan dari sisi karakter suara ya, untuk keluaran yang 260 sama 260 plus. Jadi nanti bisa dicek masing-masing kesukaannya di tipe yang versi yang mana. Karena setiap DLMS itu pasti punya karakter suara yang berbeda-beda dari setiap unitnya, dari setiap produknya. Sama-sama dari Esle belum tentu karakternya sama, tergantung dari seri masing-masing ya. Dan menunya, kalau dengan yang 260 yang produk awal pertama itu tidak jauh beda, hampir sama. Menurut saya malah persis ya untuk menu-menunya, tapi untuk karakter suara pastinya berbeda. Mungkin itu dulu review unboxing dari kita. Akhir kata, banyak salahnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.